Jadi teman-teman 2 hari nggak buat video ya, itu yang video kemarin ya. 2 hari ini nggak buat video karena sibuk beres-beres ya, banyak pekerjaan, terus karena nenek pengen pindah rumah tapi ternyata tidak jadi. Semua barang-barang sudah saya masukin ke kantong plastik, bajunya semua sudah kosong, lemari-lemarinya ternyata nggak jadi pindah. Kita lihat barangnya terlalu banyak. Ini mau pindah ya, semua barang-barangnya udah dimasukin, ini baju sampai lemari udah kosong semua ya. Ini barang-barang semua ya, barang-barang yang di kamarnya dia, terus kamarnya anaknya, ini sampai karena nggak ada plastik hitam aku masukin ke selimut dan ternyata tidak jadi pindah teman-teman. Aduh, nah ini yang satu bungkus ini kita mau masukin ke situ. Pindah rumah, akhirnya kita kembalikan lagi ke tempat ini. Sudah kosong. Jadi kita harus pakai ondo untuk bisa menaruh bajunya. Nenek itu orangnya suka balet ya, suka balet. Jadi ini baju-baju baletnya nenek. Jadi waktu sebelum corona dia sering kalau malam minggu kumpulan teman-temannya balet. Itu harus sabar guys. Jadi kalau orang tuanya lagi kumat seperti ini, keluar masukin barang, pembantunya diajak pindahan tapi ternyata tidak jadi. Semua kosong, ini juga sih semua kosong. Bantu nggak ada kerjaan kayak gini deh. Jadi ini sampai selimut aja dipakai bungkus. Selesai. Itu apa namanya, disitu juga kosong. Jadi semua di sini nih kosong semua di sini. Mulai mau masukin kembali lagi, kita ondonya kita kembalikan. Nah, taruh di sini. Semua di kamar anaknya semua udah kosong. Nah itu, ini boneka. Semua kosong, udah habis tak beresin semua.
oh yang di lacinya nenek ntar aja kita masukin satu persatu. Endonya taruh di sini aja dulu. Jadi habis dikeluarin dia masukin keluaran masuk. Hongkong itu karena jemurnya di dalam rumah kayak gini, jadi kita pakai ginian nih. Ini ada airnya, kita buang dulu. Nah, airnya nih kita buang dulu. Ya cara cuci apa ngeringin baju. Kita pakai gini. Kalau nggak pakai kayak gini, baju tuh susah keringnya. Jadi kalau tinggal di tempat itu ya di luar negeri kayak di Hong Kong, jemur baju itu nggak kena panas matahari, jadi nggak cepat rusak bajunya. Kalau dulu aku jemur bajunya waktu di majikan yang di sana, itu baju cepat rusak, cepat belang. Kalau di sini lumayan awet, karena nggak usah dijemur di luar. Enaknya di sini nih nggak usah cuci baju pakai tangan, pakai mesin cuci. Selesai, sekarang kita